Kobaran api dengan cepat melahap habis ratusan lapak pedagang kaki lima di Pasar Sentral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Petugas damkar dibantu warga terus berjibaku memadamkan api. Puluhan armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar silih berganti melakukan pemadaman api. Sementara sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka lokasi yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran hebat tersebut, namun diduga api akibat korsleting listrik.